Oke kawan, kali ini saya akan memperantik senapan uklik ya, biar kelihatan seperti PCP ya, dan menggunakan chamber PCP juga ya, yang pakai magazen ya. Oke, ini sistemnya seed lever ya. Oke, ini mereknya Sapnico ya, mau saya robah. Bodinya seperti PCP ya. Oke. Seperti biasa kita bongkar dulu ya semuanya. Dari popor dan dari bagian chamber dan laras ya. Ini chamber dan larasnya mau saya copot dan saya buang ya dan tidak digunakan lagi. Nanti chambernya diganti sama chamber PCP dan larasnya dikasih OD yang full ya, OD 13. Ini udah tidak terpakai lagi nantinya ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke ya, tinggal proses pemasangan ya, yaitu pemasangan chamber ya. Ini saya sengaja menggunakan chamber PCP, memang agak lebih panjang ya, dari panjang ke belakang ya. Nanti saya mungkin akan bikin lagi ya, jadi disambung bikin panjang ya, bikin variasi ya, biar kelihatan panjang. Dan ini mounting larasnya ya. Oke. Untuk laras enggak saya patri, bisa bongkar pasang ya. Jadi bisa bongkar pasang, yang saya patri itu adalah dari chamber ya. Chamber mungkin sama penahan laras di tengah ya. Ini kan uklik supaya nanti jika kita mompa itu si laras nggak ketekuk ya. Oke. Ini chambernya menggunakan chamber seed lever ya. Oke. Jadi saya mau merubah uklik ini menjadi uklik antik ya. Oke, beda dari uklik yang lainnya ya. Ini mereknya Sapnico ya, Nico spesial ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, guys. Sip. Ini pesanan Mas Sandi ya, yang dari Kalimantan ya. Oke. Moga cocok dengan modifikasi senapan yang saya rakit ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Oke, tinggal pemasangan chamber ya. Oke, sengaja saya seperti ini ya, nanti di belakangnya dibikin variasi ya. Oke ya, udah beres. Ini hasilnya ya, tinggal kita pasang. Jadi laras nantinya sistemnya kayak PCP ya. Jadi tinggal masukin ya dan dipakai baut di sini ya. Dua. Jadi bila mana mau bongkar pasang laras mudah ya. Tinggal buka baut ini yang dua ya. Lalu copot ya. Dan ini transfernya juga mirip seperti PCP ya. Oke. Ya. Nah, ini mounting depannya, cincin depannya. Oke, kita tinggal lihat hasil akhirnya ya, guys ya. Oke.
menggunakan magasin ya, ini magasinnya dan ini pensil kokangnya ya. Nah, ini pensil kokang, ini magasin, ini belum dimasukin peluru ya, jadi belum bisa didorong ya karena nggak ada peluru ya. Oke, ini percobaan aja ya.